You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Hi guys, assalamualaikum, salam sehat selalu ya. Welcome back to my channel Rupina Adrian. Hari ini aku mau masak ceker ayam ya guys. Ini ceker ayam yang melempuh itu loh, aku bikin sendiri. Terus ini mau aku masak pedas. Siapkan ini bahannya tomat 3 buah, terus 5 cabai rawit keriting, ini bawang 3 siung, brambangnya adalah 7 siung dan separuh bawang bombay, terus kecap tomat pakai ABC 1 sendok makan, saus tiram 1 sendok makan, dan kasih sedikit kecap asin 1 sendok teh gitulah, terus dikasih tepung maizena untuk itunya mengental, terus air 150 ml. Oke, kita siapkan, kita masak dulu. Oke, minyaknya panas. Oh ya guys, aku lupa tunjukin itu gingernya, jahenya. 1 jempol orang dewasa ginger, kita potong panjang-panjangin dulu, terus kita masukkan bumbu lainnya. Ini oke, sekarang kita masukkan lombok dan tomatnya. Oke, siap, kasih air. Oke, kita kasih air panas, terus kita masukkan ayamnya. Kita ungkep dulu sampai benar-benar asat ya, dan bumbunya meresap. Oke, kasih 1 sendok teh aja ya, saus garam, terus dikasih 2 sendok gula pasir. Kita masukkan saus tiram, tomat, terus kecap asinnya tadi, sama tepung maizena, larutan air itu. Kita masak di sini. Terus kita tutup lagi, kecilkan apinya. Kita ungkep sampai airnya itu menyusut ya guys, sesuai dengan selera kita, berapa banyak airnya yang kita mau ya. Oke, sekarang sudah siap untuk dicicipi. Rasanya pas, jangan lupa jauh-jauhnya ya. Oke, sekarang dimatikan apinya, waktunya kita plating. Oke, lezat sekali. Udah, aku mau cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, amin. Oke guys, sekarang aku mau ngicipin ceker ayam lempuhnya ini ya. Enak sekali. Rasa jahe, bawang, bau daun seledri sama rasa supnya itu pas, ada sedikit kecut, terus manis, gurih ya, sedikit asin, sedikit pedas, kayak asam manis gitu ya guys. Enak banget. Oke guys, terima kasih telah menonton videoku ya, jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya ya, dan komen. Semoga aku semakin bersemangat untuk bikin video yang lainnya ya, atau tips lainnya.
Okay guys, salam sehat selalu ya. I love you there.